Hello pretty people, welcome back to my channel. Di video kali ini saya tidak akan jalan-jalan keluar rumah karena California sedang ada kebakaran hutan, jadi udaranya kurang begitu bagus. Jadi kali ini saya hanya mau share tentang keadaannya backyard saya. Ada apa aja di backyard saya ini? Tonton terus video saya ini dan jangan lupa subscribe, dan kalau suka kasih like ya. Tuh, semoga video ini menginspirasi atau menjadikan kalian yang tadinya tidak suka berkebun jadi suka berkebun karena sudah melihat video ini. Oke, kita lihat yuk seperti apa. Got a corn. I see chicken. Not yet big enough. Yeah, I can see from here tomatoes. Yeah, there is tomatoes there as well. Oh, hold on. Harvesting. Kita mau ambil tomat, mau ambil zucchini. Yes, I'm coming. Okay. This. Oh, this is one look like bell. Bell pepper. Pohon brokoli itu seperti inilah. Tapi masih kecil-kecil. Let me try. Oh, ya. Yeah. Kita bisa ambil seperti ini aja. Jadi kalau mau masak gampang tuh kan. Kalau mau masak kita ambil aja brokolinya mau seperti apa. Itu kan ini fresh. Nanti kita akan pasak. Kan brokoli. Oh, ini cabbage. Cabbage itu apa ya? Engkol. Ini pohon engkol. Pohon engkol. Ya. Yeah. Sih,
So hari ini kita harvest sedikit nih, nggak banyak. I got corn, I got bell pepper, I got tomatoes. And this. What's that? Broccoli. Small broccoli. You pointing that to my face? Like rebulas. Wow, so big. Okay, very big. Should I leave it? I don't know. One down is okay. Which one? This one. What kind of cucumber is this? Lemon cucumber. Lemon cucumber. Oh, you can cut. There is another one. Wow. What is a muskmelon? Three muskmelon, one oh, cucumber. Oh, that's muskmelon. Yeah. Which one is cucumber? This one is cucumber. But there is potato as well. Small potatoes. Pick them up and insects will get yes, into yes, it. Yes, and yes. And harvest this one and see if anything comes out. You said the potato plant is dead. Dig. Huh? Inilah hari ini kita harvesting from the garden. Semoga video ini bermanfaat dan menjadikan yang tidak suka berkebun jadi suka berkebun. Tanahnya tidak perlu luas-luas, malah eggplant saya kan ditanamnya di pot ya. Ya, jadi lumayan buat pandemik ini ya, because COVID-19 males keluar untuk beli hal-hal yang kecil. Saya biasanya ke taman belakang, terus ngambil tomat atau apa aja gitu yang ada di taman belakang karena males keluar. Nah, itulah tadi apa aja yang ada di backyard saya. Seperti ini nih pohon yang di belakang saya ini. Ini namanya pohon honey, what is the name? This trees? Loquat. Loquat. Ini
pohon ini namanya loquat. Ini nama pohonnya loquat. Jadi itu tadi apa aja yang ada di backyard saya ini. Semoga bermanfaat ya. Semoga kalian juga mau bertanam di belakang, walaupun tanahnya tidak besar, walaupun tanahnya kecil, kita bisa memanfaatkan tanah yang kita punya itu kan, seperti tomat, seperti timun. Kita nggak usah beli jadinya. Terus bell pepper, kadang-kadang brokoli juga kita nggak beli. Terus apalagi green onion. Selain itu juga jagung ada. Tadi kan udah lihat sendiri ada jagung juga. Ada zucchini, jelas zucchini banyak. Jadi zucchini banyak. Ada eggplant. Kalau winter kita punya strawberry. Ada apa lagi ya? Ada mint. Ada rosemary. Ada fennel. Kalau dalam bahasa Indonesianya adas. Jadi bumbu masak adas. Khasiatnya banyak, fennel ini mengandung protein, karbohidrat, lemak vitamin, fosfor, kalsium, potasium. Bisa digunakan sebagai bumbu masak karena menjaga kesehatan tulang agar tetap kokoh. Itulah Kak, tadi lovely people sudah melihat sendiri seperti apa kebun saya yang kecil itu. Thank you for watching. Yang belum subscribe, subscribe. Yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Nanti akan ada video-video lainnya yang tentunya saya selalu berbeda-beda setiap videonya. Mungkin kadang-kadang keluar, kadang-kadang memasak. Tapi kali ini di California lagi kebakaran, jadi saya nggak mau keluar. Hari ini bagus, tidak banyak asap. Udaranya lumayan daripada kemarin. Ada matahari hari ini. Jadi hari ini lebih bagus dari kemarin. Oke, lovely people. Thank you for watching. Jangan lupa yang belum subscribe, subscribe. Yang sudah, thank you banyak. Thank you so much. Terima kasih banyak. Hatur nuhun. Arigato. Merci beaucoup. Dan kalau ada yang mau komen, silahkan komen di sini. Mau kasih saran atau mau apa, terserah. Mau memperlihatkan videonya seperti apa, atau so, lovely people punya tanaman yang mau di-share dengan saya, tulis di komen ini ya. Atau mau ada saran apa, silahkan komen di sini. Oke, see you in the next video. Bye.